Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Kali ini aku membuat salah satu masakan khas Arab Saudi, yaitu kabsah putih dengan ayam. Langsung aja ikutin videonya, gimana cara membuat kabsah putih atau kabsah baidwa. Jadi di sini bahan-bahannya ada warak-war atau daun salam India, kayu manis, maji dan cengkeh, juga kapulaga dan lada hitam yang bijian. Dan bawang merah 1 biji, bawang merah bombay kayak gini. Jangan terlalu besar, sedang aja. Kemudian 1 sendok makan minyak samin, kalau nggak punya di skip aja. Siapkan panci, dipanaskan, kemudian masukkan minyak dan juga minyak samin. Kemudian masukkan bawang merah bombay yang udah dicincang. Ditumis sampai agak kuning keemasan, jangan terlalu kuning banget ya. Kayak gini udah cukup ya. Kalau udah kayak gini bawangnya, warnanya agak kuning keemasan sedikit. Kemudian masukkan ayamnya. Di sini aku ada ayam 600 gram. Untuk ayamnya bisa dipotong 4 atau potongannya sesuaikan selera masing-masing. Nah, jadi kalau di Arab itu biasanya yang satu ekor ayam itu dipotong 2 ataupun menjadi 4 gitu. Diaduk ayamnya sambil dibolak-balik. Kemudian tambahkan bumbu kering tadi. Dan juga masukkan maji. Jadi maji itu kaldu ayam ya teman-teman. Kalau sudah ayamnya berubah warna, tambahkan air panas. Tambahkan garam secukupnya, setelah itu kita masak ayamnya sampai matang. Setelah ayamnya matang, kemudian di sini akan aku angkat ya ayamnya. Ambil sedikit dari kuah rebusan ayam ini tadi, sedikit aja. Lalu tambahkan susu cair kurang lebih 100 ml atau setengah gelas. Lalu masukkan beras basmati yang udah dicuci bersih dan direndam selama setengah jam.
Di sini aku tambahkan lagi air panas karena airnya kurang. Jadi kalau kita merasa airnya kurang ditambahkan, dan kalau kita merasa airnya berlebihan untuk memasak berasnya ini, kita angkat dulu sebelum memasukkan berasnya. Tambahkan cabai merah ataupun cabai hijau. Tambahkan juga bawang putih. Bawang putihnya udah aku bersihkan ya, udah aku cuci. Nih, kalau udah airnya seperti ini ya, kering menyusut kayak gini. Kemudian apinya itu dikecilkan yang paling kecil banget ya, biar nggak gosong nantinya. Dan memasaknya itu jangan terlalu lama, 10 menit ataupun kurang dari 10 menit, 8 menit, 7 menit juga dia udah matang. Lalu tutup pancinya dan biarkan sampai 10 atau 8 menit. Kemudian di sini ada kuah dari ayam tadi yang aku ambil, aku tambahkan baharat musaka, setengah sendok makan dan garam secukupnya, kemudian pasta tomat 1 sendok makan penuh. Dan juga tambahkan 2 sendok makan minyak. Kemudian diaduk sampai tercampur rata semuanya. Jadi ini bahan untuk olesan ayamnya. Diolesin ayamnya bagian atas dan bawahnya. Kemudian dipanggang di oven. Jadi aku pakai api atas dan api bawah. Jadi jangan terlalu lama di oven ya teman-teman ayamnya, biar enggak kering. Yang penting hasilnya udah kecoklatan, udah matiin aja ovennya. Bisa juga dipanggangnya di atas bara arang ya teman-teman, tambah mantap lagi rasanya. Setelah kurang lebih 8-10 menit ya teman-teman, nasinya udah matang. Kemudian matikan aja apinya. Nah, kayak gitu ya tadi teman-teman caranya aku bikin kapsah belda. Gampang banget ya teman-teman, dan bahan-bahannya juga mudah. Silahkan dicoba teman-teman, semoga kalian suka dan juga semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih yang udah dukung channel aku, dan bagi teman-teman yang belum dukung channel aku, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.